Ini hari kedua kita merintis karena tadi perahunya kandas. Perahunya kandas, jadi kita bikin jalur. Kita bikin jalur untuk jalur. Cari payau. Sekalian cari payau. Cari jonga. Cari jonga ya. Babi pun. Ya. Nah, cari babi juga. Siapa tahu ada bisa di. Ini komandan lapan paling senior ini. Ya. Oh, wah. Ahlinya. Cari babi. Cari babi juga sekalian ya. Ya. Oke. Okay. Beginilah namanya bikin jalur. Yo. Di semak-semak. Nah ini. Antri. Bang, mau mana bang? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, berarti. Jadi kita ada sekitar 16 orang. Jalurnya sudah kita lewati. Sekarang kita sudah sampai di lokasi. Wah, ini dah mantap. Ini ada pondok darurat. Pondok darurat itu seperti ini. Wah. Mantap. Wah, mantap. Woi, dapat. Ah, sudah enggak pakai baju, woi. Dong. Cari lagi samping pintu, cari samping, cari lagi. Mana yang bisa ke pintu yang sama? Cari lagi sampingnya, masih banyak itu. Cari lagi, sebelahnya. Bagaimana? Habis tenaga di luar. Demi kawan semua, liburkan jalur. Habis gisi yang tadi pagi. Oh, kenapa ada pulau? Ada pulau. Hei. Ini pulau. Diketek aja. Ini. Kalau Titi buka diketek. Dibanting-banting. Bukan diketek, diambil kasih gini. Bersih. Digendong. Bahaya buat orang omongannya ini, wih makin tul. Cara mengikat kepiting yang baik. Woi, pikir merusak lagi. Merusak konten. Hancur konten ya. Coba balik lagi ya, anunya, perutnya. Ya, wais, ya, besar ya. Eh, halimah. Ini mau supaya masing-masing bawa. Ini semua dimakan. Oke. Nah, waktunya break. Kita pakai sovel karena banyak agas nih contohnya nih. Nah, ini. Jadi cara pakai sovel tidak hanya taruh di badan, di kulit, tapi juga di badan. Nah, ini peserta termuda. Peserta rombongan gotong royong merintis termuda ini satu. Beginilah suasana ketika kita lagi istirahat di semak-semak belukar. Itu juga ada sali ini senior. Wah, ini andalan ini. Wah, nih. Wah, mantap ini tenaga andalan semua ini, senior semua ini. Kita lagi, Jik. Ya. Punya 2 hari ini kita terus. Sana. Ini banyak suara tapi tidak ada gambar ini, tidak kelihatan. Terlindung semak-semak. Ini namanya ada suara tapi tidak ada gambar. Ya, beginilah suasana kita di tengah semak-semak ketika sedang merintis. Mantap. Ya, ini berita yang kesekian kali. Wah, ini dia nih, peserta rombongan paling muda. Perintis paling muda. Ini yang ini senior lagi. Ini paling tua dong. Ini paling tua. Ini tua-tua semua ini, tua-tua. Pemain tua ini. Pemain senior semua.
Kalau ini juga pemain senior nih, tapi masih jomblo ini. Belum ada. Belum ada pasangannya nih ini. Masih bisa nih dia ini. Oh, taruh lagi. Takut lu, coy. Ya, inilah suasana ketika kita break di Semak-Semak. Dan ditemani dengan minuman air putih. Nah, itu dia. Wah, mantap. Itulah hiburan. Hiburan ketika kita break ya. Cak, woi, akhirnya tuh main panah. Ini mulai sudah ngajak ribut ini. Kayak gini ceritain. Istirahat ronde. Kenapa lu tidak pagi istirahat siang. Hari ini ada kejadian luar biasa karena perang andalan yang katanya ini mahalin bikinnya dari besi putih, tapi ternyata diuji di lapangan hasilnya yang mengecewakan. Ini memang tidak cocok untuk dipakai merintis. Ini cocoknya untuk ditaruh di apa namanya tampilan aja bawa-bawa. Ini dia patah. Jadi cara merintis seperti ini yang diikuti banyak orang ini termasuk uji kekuatan parang. Ini kita lihat di parang biasa saja parang. Kuat nih. Ada bukti di hari kedua ini tidak patah. Ini satu lagi. Ini memang kalau model tampilan ini biasa aja tampilannya. Tidak patah, tapi ini simpo tompong. Ini hasil. Hasil merintis. Jadi ya, ini juga namanya informasi penting buat teman-teman yang merintis. Kalau bisa jangan pakai yang begini, musik putih. Cocok untuk merintis. Cocok. Ini red terakhir setelah istirahat siang makan sholat harus turun lagi ya. Nyebrang parit ini kondisi air sudah pasang. Maju begini suasananya di tambak siang walaupun terik kita harus cepat turun karena ada target 2 hari. Mari di sisi kiri, tadi pagi di sisi kanan, sekarang kita serang di tengah ini. Mantap paritnya, dalam lumpurnya banyak. Ini tanda banyak kepitingnya ini kalau panen ini. Ya, di hari kedua kita pulang, waktunya istirahat karena sudah sore. Malam ini kita mau panen nih tempatnya Mumin, kita mau serang nih tempatnya Mumin, makan udang binti. Mantap. Nih pasukan di belakang. Pasukan andalan semua ini. Baik, artinya senior-senior. Angkatan laut. Ini.